Mark Wahlberg dan Halle Berry berperan sebagai mantan kekasih, yang menghidupkan kembali hubungan mereka melalui cara yang paling biasa, dengan memasuki dunia rahasia spionase global. Itulah inti dari The Union, komedi laga Netflix baru yang seperti mengulang banyak film sejenis lainnya. Film ini sangat biasa-biasa saja sehingga Anda akan kesulitan menemukan sesuatu yang terasa terinspirasi. Dan itu sangat disayangkan karena ada beberapa bakat bagus yang menyertainya. The Union disutradarai oleh Julian Farino yang bekerja berdasarkan naskah karya Joe Barton dan David Guggenheim. Kisah mereka mengikuti alur yang cukup konvensional, tidak pernah mendekati orisinalitas baik dengan premis maupun karakternya. Semuanya terasa kuno dan dipinjam yang membuat penonton tidak memiliki apapun untuk dipegang, dan tentu saja tidak ada yang bisa dibawa. Namun, film ini tidak pernah membosankan, begitulah adanya. Mickey adalah seorang pekerja konstruksi New Jersey dan pria biasa. Suatu malam, mantan pacarnya di sekolah menengah atas, Rosanne, masuk ke bar favoritnya. Keduanya sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun dan mereka langsung mengenang masa lalu. Mereka bahkan pergi ke salah satu tempat nongkrong lama mereka yang menghadap ke kota. Di sanalah Rosanne menusuk Mike dengan obat penenang yang membuatnya pingsan. Bisa dibilang hubungan mereka memanas dengan cepat. Mickey akhirnya terbangun di London, tempat Rosanne mengungkapkan bahwa dia adalah anggota organisasi rahasia, yang dikenal sebagai The Union. Dia memperkenalkan Mike kepada Tom Brennan, kepala The Union yang menghabiskan sebagian besar waktu di layarnya. Dengan melontarkan kalimat-kalimat murahan yang dimaksudkan agar terdengar jenaka. Kita mengetahui bahwa seluruh tim Rosanne terbunuh dan informasi penting dicuri. Untuk mendapatkannya kembali, The Union membutuhkan seseorang yang tidak punya sejarah, orang yang tidak penting. Tidak perlu komitmen seumur hidup, cukup satu operasi dan kemudian Mike bisa pulang, begitulah rahasianya. Mickey setuju untuk membantu dan setelah satu sesi latihan singkat, ia tiba-tiba memenuhi syarat untuk misi tersebut. Ia dan Rosanne harus melacak lokasi tempat informasi itu dilelang. Namun, mereka segera mengetahui bahwa orang lain juga mengincarnya. Hal ini mengarah pada sebagian besar aksi film saat Rosanne yang telah teruji di lapangan dan Mike yang masih baru menangkis sejumlah penjahat biasa. Dan tentu saja kita mendapatkan sedikit ketegangan romantis di sepanjang jalan. Para pembuat film memberi kita beberapa kejutan di babak kedua, tetapi tidak ada yang berhasil. Dan itu pun ide-ide yang disalin dan ditempel dari film lain. Sudut cerita lain yang mungkin muncul, tetapi tidak pernah berarti banyak. Sebaliknya, film ini terus berjalan di rute yang paling rutin. Meskipun dengan kekurangannya, Wahlberg dan Berry saling melengkapi dengan cukup baik. Ada beberapa dialog yang cerdas dan beberapa adegan aksi yang lumayan. Namun, menemukan banyak hal di masa lalu bisa menjadi tugas, bahkan bagi penonton film yang paling pemaaf. Sangat disayangkan bahwa penggunaan lokasi yang eksotis seperti London dan Piran tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Film ini menampilkan beberapa set aksi yang dirancang untuk memacu adrenalin namun pada akhirnya gagal memperlihatkan sesuatu yang benar-benar menarik. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana film dengan anggaran yang tidak sedikit memiliki kualitas produksi yang tidak sepadan dengan investasi yang dikeluarkan. Penggambaran karakter yang datar dan pengembangan alur cerita yang minim membuat film ini kesulitan untuk memuaskan penonton yang mengharapkan kedalaman naratif atau bahkan sekedar hiburan ringan. Tidak hanya itu, penanganan sinematografi oleh Farino terkesan aman dan konvensional. Pengambilan gambar yang berpotensi menciptakan nuansa dramatis seringkali terasa hambar dan kurang memanfaatkan elemen visual untuk meningkatkan intensitas atau emosi dalam adegan. Sebagai contoh, adegan aksi yang seharusnya menjadi puncak dari ketegangan malah terasa seperti hanya melengkapi formalitas tanpa ada usaha untuk benar-benar memikat atau memberi dampak signifikan kepada penonton. Dengan mempertimbangkan segala kekurangan ini, The Union merupakan sebuah contoh bagaimana sebuah film dengan bintang besar dan potensi yang tinggi bisa terjebak dalam formula yang sudah terlalu sering digunakan dan tidak memberikan ruang untuk eksplorasi artistik atau inovasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam industri film masa kini. Film ini, meskipun dibintangi oleh aktor-aktor yang memiliki kemampuan akting yang kuat,
pada akhirnya hanya menjadi tontonan yang bisa diabaikan, tidak meninggalkan kesan mendalam atau bahkan keinginan untuk menonton ulang.